Gede juga nih guys. Oke, kita naik ke trotoarnya saja, kita lewat trotoar. Bulenya banyak di sini guys. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di Adlia 17. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan melihat situasi dunianya malam Bali. Dan seperti apa situasinya, yuk teman-teman ikuti terus videonya. Oke, jadi saat ini kita mulai start dari Jalan Pati Jelati guys, dan di depan ini tepat berada di depannya Salon Zain, dan di sana ada Stadion Gelora Sakti. Dan kita langsung saja jalan, kita lihat situasi dunia malamnya Bali guys. Oke, dan ada cewek tuh guys. Oke guys, langsung saja yuk ikuti terus videonya. Dan di depan terlihat agak macet nih guys, biasa kalau udah malam minggu, dan saat ini juga malam minggu ya. Malam minggu di sini pasti macet guys. Ini yang menuju ke arah Legian cukup parah sekali macetnya. Kita akan belusukan melihat situasi dunia malamnya Bali guys. Ikuti terus ya videonya, kita lihat sama-sama sambil melihat kemacetan yang ada di sepanjang jalan ini guys. Wow, macetnya cukup panjang nih guys. Biasa lagi pada malam mingguan, yang punya pasangan malam mingguan sama pasangannya, yang jomblo gimana, apa cuma nonton aja, apa cuma malam mingguan di kamar saja? Iya. Oke guys, bercanda-bercanda biar tidak terlalu tegang guys. Yang tidak punya pasangan mudah-mudahan cepat dapat pasangan ya guys, biar tidak sendiri mulu malam mingguannya, biar tidak kelabu. Dan di sini juga banyak bule-bule guys. Ternyata di sini memang tempatnya para bule-bule daerah Legian. Dan kita menuju ke apa itu, depannya Tugu Monumen Bom Bali guys. Bolehnya di depan guys, lagi pada santai-santai. Dan di sini ada Monokrom, salah satu restoran, dan lagi ada Live Music guys. Dan di sini pertigaan kita akan belok kiri, di depan ada Bali Made in Bali, toko baju. Wow, situasinya cukup ramai sekali guys. Ini toko-tokonya juga buka semua, pada aktif. Jadi di sini cukup panas sekali nih guys, hari ini malam ini macet. Wow, cukup panjang nih guys, cukup panjang macetnya. Ada Paradiso restoran guys. Yeah. Oh, bulenya lagi banyak di depan guys yang berjalan. Ada Bali Genik, biasanya di depannya malam minggu Bali itu cukup ramai biasanya guys, apalagi kalau malam minggu. Makanya di sini menjadi dunia malamnya Bali. Di sini juga apa itu, gelap malam banyak guys yang ada di sini di sepanjang jalan Legian. Yang paling terkenal di sini di daerah Legiannya adalah Sky Garden. Oke, kita sudah berada di depannya ini, restoran Mamas guys. Restoran apa tadi itu, Australia kayaknya kalau nggak Jerman. Dan juga itu di depan ceweknya lah lagi ini guys, lagi santai-santai. Nah, kalau ke Blue Point di sini belok ke kanan, jadi kalau mau ke Blue Point Kuta di sini guys. Dan kalau ke Monumen Bali kita lurus saja. Restorannya lagi ramai tuh guys, bule-bulenya lagi nongkrong di sini. Di sepanjang jalan ini banyak yang live music restorannya guys. Nah ini dia guys.
Oke. Ada alaya di daun restoran, restoran, hotel maksudnya guys. Nasi Bali, ada joker, jokernya lagi rame. Oh, rame guys. Gimana teman-teman, ada yang pernah malam mingguan di sini? Kalau sebelum pandemi di sini tuh hampir 24 jam guys. Tadi bilang non-stop 24 jam aktivitas tidak berhenti di sini. Dan sekarang sudah mulai pulih kembali, sudah mulai rame, apalagi malam minggu, wow, rame guys. Kita akan berusukan melihat dunia malamnya Bali yang berada di daerah Legian guys. Gojek Grab juga ramai di sini guys. Tempat masak, spa. Nah, kita sudah hampir sampai di depannya ini guys, di depannya tugu apa auto apa monumen Gong Bali. Lagi ramai bulenya guys. Pada malam mingguan. Alamnya para bule-bule, mana ada apa ini ya, bar club, night club, lagi rame guys, sudah mulai. Oke, kita parkir di sini guys. Wah, di mana ya kita mau cari parkir ya? Oke, ini dia situasinya di Monumen Bom Bali Legian guys, Legian Kuta. Kita akan coba masuk. Lagi ada yang foto-foto guys. Oke, ini dia guys. Ada air mancurnya dan di depan sana itu adalah nama-nama korban yang apa itu? Nama-nama korban waktu kejadian bom Bali dulu itu guys. 13 Oktober 2002 itu dia, dan ini monumennya di depan. Banyak para wisatawan guys, dari mulai wisatawan asing lokal cukup ramai di sini. Oke, kita akan coba berjalan guys. Kita coba jalan kaki. Dan di depan sini, itu dia, adalah salah satu restoran yang ada di Legian guys. Ngeri-ngeri juga nih guys. Oke, kita naik ke trotoarnya saja, kita lewat trotoar. Bulenya banyak di sini guys. Nah, ini dia Sky Garden guys. Salah satu klub malam yang ada di sini di Legian. Ada apa namanya nih guys, tahu juga namanya. Kita terus berjalan aja guys. Oh, rame guys, rame guys. Di sepanjang jalan banyak yang live musik di restoran, terus di klub-klub malamnya, di restorannya atau hotel. Info hotel. Pak Sing, waduh.
Dan kalau ke sana itu tembus ke Kuta guys, pas di belakangnya Beach Walk Shopping Center. Namanya ini Gang Office Line.